6 waktu Zuhur. Ya, itu waktu waktu Maghrib. Ke-6 waktu zuhur, yaitu waktu zuhur bagi orang yang mengerjakan jamak takdim. Keenam daripada 7 waktu bagi sembahyang sembahyang asar. Iaitu waktu keenam itu ialah waktu zuhur. Iaitu waktu zuhur. Iaitu waktu zuhur bagi sembahyang asar itu ialah waktu zuhur bagi orang yang mengerjakan jamak takdim. Dengan sebab kita semayang asar jamak takdim, maka kita semayang di dalam waktu zuhur. Maka sekiranya kalau tidak kata waktu zuhur itu ialah waktu asar bagi orang yang jamak takdim, maka tidak sah semayang asarnya. Sebab jadi kira katanya semayang belum pada masuk waktu. Maka dikira katanya untuk orang yang jamak takdim, waktu asar dianya ialah waktu zuhur. Sebab dia semayang asar di dalam waktu zuhur. Jadi waktu untuk orang yang jamak takdim tu, waktu asar dianya ialah waktu zuhur. Waktu zuhur itu pun zuhur. Semayang zuhur dalam waktu zuhur. Semayang asar di dalam waktu zuhur. Maknanya semayang asar tunai. Semayang asar itu sah walaupun jam pukul 2 misalnya. Sebab itu adalah waktu dia juga. Jadi maknanya bagi orang yang jamak takdim, bagi orang yang semayang asar jamak takdim, waktu zuhur dia dan waktu asar dia ni bertindak. Di situ waktu zuhur, di situlah waktu asar. Kena kira begitulah. Sebab kalau tidak tak kata begitu, maka jadi maka tidak sah semayang asar sebab semayang belum pada masa waktu. Kalau katanya orang yang semayang asar jamak takdim,
sembahyang asar jam takdim tu sembahyang asar di dalam waktu dia ke tidak? Kalau kita orang tanya, sembahyang asar bagi orang yang jam takdim, sembahyang asar itu sembahyang di dalam waktu dia ke tidak? Jawabnya, ya, sembahyang di dalam waktu dia. Sebab kalau tak sembahyang di dalam waktu, sebab kita ni kalau tak sembahyang di dalam waktu, dia ada dua, sembahyang sebelum. Kalau sembahyang sebelum pada masa waktu, maka sembahyang itu tidak sah. Adakalanya sembahyang selepas pada habis waktu, maka itu jadi qada. Nah, maka sembahyang asar kita bagi orang yang jam takdim sah, lagi pulanya tunai. Kenapa? Sebab waktu dia. Sebab kita sembahyang asar pada jam pukul 2, pukul 3 tu, sembahyang asar di dalam waktu dia. Maknanya sembahyang di dalam waktu, bukan belum pada masa waktu. Sebab itulah sah sembahyang. Jadi yang keenam tu ialah waktu uzur. Apa dia uzur? Ialah musafir. Perjalanan tu jadi kemuzuran, memindahkan asar naik ke zuhur. Ketujuh, waktu darurah. Waktu darurah ni dia tak hurai panjang lah, sebabnya sama huraian dia dengan waktu darurah pada zuhur yang dulu. Yang mana waktu darurah bagi sembahyang zuhur tu ialah waktu yang tak muat satu sembahyang, padahal dia tu hilang manik pada masa itu. Tengok pada masalah zuhur dulu, yang keempat tu ialah waktu darurah, iaitu waktu hilang manik padahal kekal qadat takbiratul ihram. Maknanya kalau kita cepat pun tak boleh nak habis semayang di dalam waktu. Ada seminit saja hilang manik daripada apa dia, jadi balik kemasanan, hilang daripada gila kemasanan, artinya putus haid dan nifas, padahal masa tu ada seminit, artinya tak sampai seminit muat, sekadar cukup, sekadar takbiratul ihram saja. Maka zuhur itu wajib. Tetapi solat dia, solat dalam waktu asar, maka jadi tunai, tak jadi qada. Sebab darurat nak semayang di dalam waktu tak sempat. Maka begitulah semayang asar, ada juga semayang darurat. Semayang di dalam waktu darurat, dia dapat semayang waktu asarnya sekadar masa cukup untuk takbiratul ihram. Lepas tu maghrib pun masuk, maka dia pun siap-siap solat. Jadi solat asar dia tu jatuh dalam waktu maghrib. Solat asar dia tu jatuh dalam waktu maghrib, maka jadi tunai. Sebab semayang di dalam waktu darurat. Sebab jadi tunai, sebab semayang di dalam waktu darurat jadi tunai. Tetapi semayang dalam waktu maghrib, sebab darurat nak buat macam mana, tak ada nak semayang. Padahal asar tadi tu wajib. Dia kalau hilang manik sana itu, kebetulan masuk maghrib, asar tu tak wajib. Asar tu tak wajib. Ni ketika dia hilang manik tu, waktu asar masih ada lagi, tapi sikit sangat, sekadar muat takbiratul ihram saja. Maka tak dapat tidak nak semayang, tak boleh jadi dan dia nak semayang asar di dalam waktu asar tu tak boleh jadi. Jadi maknanya semayang asar dia tu semayang dalam waktu maghrib, maka jadi tunai.
Faedah daripada kata waktu darurat tu maknanya dia untuk orang ni dia semayang asar di dalam waktu maghrib tu jadi tunai tak jadi qadha. Kenapa jadi tunai tak jadi qadha? Sebab kira kata semayang di dalam waktu dia. Waktu asar yang ketujuh ialah darurat. Jadi kita ingat kaedah katanya semayang di dalam waktu jadi tunai. Tetapi waktu untuk dia ni waktu darurat. Macam orang musafir jam takdim, waktu dia waktu musuh. Tapi waktu asar juga. Kalau jam takdim, jam takdir, waktu zuhur tu ialah waktu asar. Maka semayang zuhur dalam waktu asar macam itu jadi tunai. Tak jadi qadha. Sebab waktu dia juga. Gitu. Bermula sembahyang maghrib itu masuk sekalian matahari. Bermula awal maghrib, awal waktu maghrib ni, awal masuk waktu maghrib. Awal masuk waktu maghrib itu kira di mana ialah masuk sekalian matahari. Mana sekalian bulatan diri girim matahari itu masuk. Mana kalau masuk tu masuk dalam tanah, orang boleh cakap begitu. Maknanya apabila bulatan matahari itu dah tak dinyapuk oleh mata kita, maka itulah waktu maghrib dah masuk. Dan kekal dan dikenal masuknya di laut dengan musyahadah dan jika tinggal cahayanya sekalipun. Lepas tu nak tahu kata masuk tu kalau kita duduk kat laut tu jelas. Dia katanya dan dikenal masuknya, nak tahu kata masuk tak masuk tu di laut. Kita ada kat laut, kat tepi pantai ke masalah. Dengan musyahadah, dengan tengok dengan mata. Dan dengan musyahadah, dengan tengok dengan mata, pandang dengan mata. Mata kepala ni, apabila masuk dah tak nampak bulatan dia, maka masuk dah waktu maghrib. Tapi dia tak gelap lagi. Dia tak gelap lagi. Kenapa tak gelap lagi? Cahaya dia tu masih ada lagi. Walaupun diri bulatan dia tu, kalau kita kira, maknanya kita kira kat mana? Kira di raib, raib oleh bulatan matahari. Tak nanti hapus habis cahaya dia. Itu mana kata dan jika tinggal cahayanya sekalipun. Mana cahaya dia tu, cahaya matahari tu dia kuat kan. Mana cahaya cerah dia tu masih ada lagi. Tetapi diri bulatan matahari itu dah tak nampak dah. Itu awal waktu maghrib. Tetapi selama mana masih nampak bulatan matahari lagi, maknanya belum masuk lagi. Sebab kita kira katanya masuk ni masuk sekalian satu bulatan. Bukan separuh, bukan juzuk sedikit, bukan sekalian matahari. Masuk sekalian maknanya satu bulatan matahari itu dah tak nampak. Itu permulaan waktu maghrib. Kalau kita duduk kat laut, kat pantai itu boleh boleh tengok dengan mata lah. Dan dikenal, sani kita boleh tahu katanya masuk matahari itu kalau kita duduk kat laut, kat pantai, kita boleh tengok dengan mata. Boleh tengok dengan mata, tetapi kalau kita duduk kat dalam bandar ke masalan atau duduk tempat yang jauh daripada matahari, macam mana? Jauh daripada laut, cara kita nak tengoknya. Dan dikenal masuknya. Dan dikenal masuknya
di dalam negeri bagi orang yang ada di dalam negeri dan di padang yang ada padanya gunung ada gunung ada apa jadinya terlindung tak boleh tengok. Jadi maknanya kalau kita tak boleh nak nampak dengan sebab apabila petang-petang tu dah tak nampak dah matahari. Sebab lindung oleh bukit, masalah dilindung oleh gunung ke masa atau dilindung oleh pokok-pokok atau dilindung oleh bangunan-bangunan. Maka cara kita nak boleh tahu tu dengan hilang terang cahayanya pada pucuk gunung yang jadi kalau kita tak nampak cahaya mata tak nampak sebab kita jauh daripada laut. Maka cara kita nak nampak nak tahu katanya masuk maghrib tak masuk tu dengan hilang cahayanya hilang habis terang cerah cahayanya pada pucuk gunung. Dan yang pada rabungan rumah bung rabungan tu bumbung. Jadi kalau gunung-gunung yang tinggi, rumah-rumah yang tinggi, kalau kita nak tahunya cahaya matahari itu dah tak ada kat pucuk-pucuk dia, kat bumbung rumah pun tak nampak. Kalau kita tengok ke atas, artinya pokok masalahnya, tapi pokok tu susah nak nampak sikit. Tapi kalau kita tengok kat gunung, kat bukit tu, tengok sebelah balik maghrib tu, masih ada cahaya lagi. Maka itu belum masuk waktu maghrib lagi. Apabila hilang cahaya matahari kat pucuk gunung atau kat bumbung rumah, maka itu tanda kata masuk waktu maghrib. Kita tengok di cahaya dia tu ada ke tidak kat gunung, kat bukit. Sebab cahaya matahari kita tak nampak sebab kita bukan duduk kat laut. Dan kekal waktunya hingga hilang syufuk yang merah di tepi langit. Dan kekal waktunya, maknanya waktu dia tu mulai daripada jatuh matahari tu terus. Kekal waktunya hingga hilang habis syufuk merah, cahaya-cahaya merah. Yang merah di tepi langit. Maknanya kalau kita tengok sebelah balik ni, jadi cahaya merah, jadi waktu maghrib tu kalau kita tengok nampak merah-merah lagi, awan jadi merah-merah lagi tu, maknanya waktu maghrib masih ada lagi. Apabila tengok waktu syufuk merah yang sudah tiada, maka tanda kata waktu maghrib dah habis, dah masuk waktu isyak. Dalil dianya kerana sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam waktul maghribi malam yarib asyufuk. Malam yarib asyufuk. Bukan asyufuk. Asyafak. Artinya waktu maghrib itu selama belum lagi hilang syufuk yang merah. Jadi tanda kata habis tu apabila hilang dah tak nampak merah-merah sebelah sana tu, maka maghrib dah habis, dah masuk isyak. Dan keluar dengan syufuk yang merah, yang kuning dan yang putih. Kalau kuning tu maknanya waktu maghrib masih ada lagi. Kalau putih tu pun ya juga. Dan jikalau hilang syufuk yang merah pada suatu negeri atau tiada ada pada negeri itu syufuk yang merah,
nescaya dibilangkan kemudian daripada masuk matahari negeri itu, lalu masa hilang di dalamnya syufuk merah yang hampir betulkah kita tu hampir yang hampir negeri kepadanya. Jika tiada membawa yang demikian itu kepada tadbir fajar, dan jika membawa ia kepadanya seperti bahawa adalah antara masuk matahari dan hilang syufuk merah pada negeri yang ada padanya syufuk yang padanya syufuk kadar masa di dalam negeri yang hilang yang tiada padanya syufuk atau tiada hilang syufuknya, maka pada surah ini tiada dapat membilangkan syufuk kerana ketiadaan waktu isyak pada pada ketika itu. Dia katanya dan jika tiada hilang syufuk merah pada suatu negeri. Kita kata negeri A. Nah, negeri A ni. Negeri A ni masalah syufuk merah pada tempatan dianya tak habis. Jatuh matahari mulai pada masuk matahari, jatuh maghrib matahari itu jadi syufuk merah tu berkekal, ada syufuk merah sampai subuh. Itu maknanya tiada hilang. Tiada hilang. Dan jika tiada hilang syufuk yang merah pada suatu negeri. Dan jika tiada hilang syufuk yang merah daripada suatu negeri, tak hilang. Kalau nak tunggu hilang tu masuk subuh dulu. Satu masalah. Atau tiada ada pada negeri itu syufuk yang merah. Masalah yang keduanya, suatu negeri itu syufuk merah tak ada di awal lagi. Syufuk merah tak ada di awal lagi. Jatuh matahari itu tak datang. Kalau nak tunggu syufuk merah, nak tengok habis tak habis itu pun tak boleh. Jadi maknanya dua-dua masalah ini pedoman. Pedoman tanda bagi kata masuk isyak, habis maghrib masuk isyak tu tak boleh nak pedoman dengan syufuk merah. Sebab biasanya kalau syufuk merah tu, kalau masih ada syufuk yang merah, cahaya-cahaya merah yang tak kat tepi langit tu, maka kita bolehlah pedoman dengan kata ada dia kalau syufuk merah masih ada lagi, maghrib, waktu maghrib masih ada lagi. Kalau dah habis itu, maknanya tanda kata waktu isyak dah masuk. Jadi sebabnya syufuk merah tu jadi pedoman. Tetapi suatu negeri tak hilang. Jadi mulai daripada maghrib tu jadi ada syufuk merah tak habis. Habis-habis naik matahari pula. Artinya tidak ada di awal lagi. Syufuk merah tu tidak ada. Waktu maghrib pun tidak ada. Mula jatuh matahari dengan tak ada syufuk merah. Sampai ke maka macam mana kita nak tengok ni? Dia katanya makna secaya dibilangkan kemudian daripada masuk matahari pada negeri itu, lalu masa yang hilang di dalamnya syufuk yang merah. Negeri itu negeri yang hampir negeri kepadanya.
nescaya dibilangkan, dikirakan kemudian daripada masuk matahari. Matahari negeri itu. Negeri itu. Lalu masa yang hilang. Di dalamnya syufuf merah, di dalamnya dalam masa. Lalu masa yang hilang di dalamnya, yakni padanya pada masa. Hilang-hilang syufuf yang merah pada negeri, pada lalu masa yang hilang di dalamnya, dalam masa hilang-hilang, fa'in bagi hilang, syufuf yang merah. Syufuf merah tu yang hampir negeri kepadanya, kepada negeri yang pertama tadi. Contohnya negeri B, negeri A, kita katanya negeri A ni syufuf merah dia nya tak hilang. Atau negeri A ni syufuf merah dia tidak ada di awal lagi. Maka cara kita nak tahu katanya masuk isyak bila ke tak masuk bila, masa mana, maka kita tengok negeri B yang berjiran, yang berdekatan dengan A. Carilah negeri mana yang dekat-dekat dengan negeri A. Kita kata adalah negeri A, negeri B dekat dengan A, negeri C pun sebelah sana C, sebelah sana negeri B, D masalah. Maka kita tengok, contohnya kita kata negeri A ni dia dekat dengan negeri B. Lepas tu negeri B ni ada syufuk merah ke tidak? Lepas tu syufuk merah dia tu boleh tanda kata masa isya ke tidak? Maka kalau kita katanya syufuk merah pada negeri B ni boleh jadi tandaan bagi boleh jadi tandaan bagi masuk waktu isyak pada negeri B. Maka jadi maknanya orang yang negeri A yang tidak ada syufuk merah, atau orang yang negeri A yang cahaya merah dia tu syufuk merah tu tak hilang, maka dia kena pergi tengok di negeri B lama mana masa dia. Kalau sekarang tu senanglah, berapa minit. Mulai daripada jatuh matahari sehingga syufuk merah tu hilang pada negeri B pakai masa berapa minit. Contohnya kita katanya 55 minit masalah. Di negeri B mulai daripada jatuh matahari sehingga hilang waktu, sehingga hilang syufuk merah pada negeri B tu 55 minit masalah. Maka kita hukum katanya di negeri A ni pun demikian juga. Negeri A ni demikian juga. Maknanya syufuk merah hilang pada waktu negeri A ni mulai daripada jatuh matahari terus sampai 55 minit. Apabila masuk 56 saja dah masa isyak. Jadi kira sama. Jadi maknanya kalau negeri mana yang syufuk merah tidak ada atau syufuk merah tak habis tak hilang, maka tengok negeri yang sedekat dengan dia. Tengok negeri yang sedekat dengan dia, lama mana ke masa mulai daripada jatuh matahari sehingga hilang syufuk merah. Maka kita kira sama. Jadi negeri A kita tengok pada negeri B. Berapa minit, berapa lama. Nah, kalau orang yang tidak ada jam nak buat macam dia tanda dengan dhabit, dengan perbuatan. Contohnya kalau tak ada jam tu, sekarang ada jam, kalau tak ada jam buat macam kira dengan perbuatan.
Contohnya, kita orang negeri A. Lepas tu kita tak boleh nak pedoman dengan syukur merah pada negeri A sebab tak hilang artinya sebab tidak ada. Maka kita pergilah kepada negeri B yang syukur merah dia tu boleh jadi tanda di atas masuk isyak. Maka apabila kita pergi kepada negeri B, mas jatuh masuk maghrib, kita buat apa-apa. Kita buat apa? Misalnya, apabila masuk maghrib, kita dah pergi kepada negeri B. Apabila masuk maghrib, kita ambil wudu. Sudah ambil wudu, kita mulai solat maghrib. Lepas tu, baca surah mana. Laju tak laju setara mana kita buat sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib tu rakaat yang pertama kita baca surah mana. Contohnya kita baca surah Wadduha masalan. Rakaat pertama. Lepas tu rakaat yang kedua kita baca apa pula? Alam Nasrah masalan. Lepas tu terus-terus habis solat maghrib. Lepas tu kita pun istighfar 3 kali. Lepas tu pula kita baca la ilaha illallah. La ilaha illallah wa la ilaha syarikalah 10 kali. Bacalah. Baca. Sehingga kita baca doa. Habis doa tu memang waktu maghrib tak habis lagi. Lepas tu kita baca Quran pula. Tidak pun kita berzikir pula. Sudah berdoa tu kita berzikir. Lepas tu artinya baca Quran. Kalau baca Quran nanti ingat. Baca Quran boleh berapa muka surat. Contohnya habis doa tu kita baca Quran boleh 10 muka surat. 5 line lah kita katanya. Boleh 5 line. Tengok syufuq merah dah habis. Jadi mana habis syufuq merah tu ketika kita baca Quran. 5 line surat. Masalah. Maka kita balik kepada negeri A kita. Kita apabila kita balik kepada negeri A. Kita buat gitu lah. Kita buat gitu. Masuk maghrib ambil wudhu sembahyang. Buat tadi bacaan sembahyang tu panjang pendek setara mana kita kira lebih kurang tu lah. Habis tu baca Quran lama mana. Maka itulah tanda kata tu kira sama. Itu nisbah bagi orang yang tidak tahu kata masuk waktu apa dia hilang syufuq tak hilang tu tak boleh tahu kita pergi buat gitu. Jadi apabila kita balik setiap hari buat gitu. Setiap hari buat gitu. Lepas tu setiap orang kah? Kalau tidak orang nak jadi Bilal saja. Orang yang nak jadi muazzin saja dia kena buat gitu. Lepas tu dia seorang. Jadi maknanya apabila petang tu dia tak boleh buat apa. Sebab dia tugasan dia begitu. Jadi mana macam orang dah digajikan jadi bidang kan. Apabila masuk maghrib dia kena buat gitu. Tanda tengoklah. Jadi maknanya kalau tidak ada jam tu kita dobitkan dengan perbuatan. Contohnya masuk maghrib azan. Sudah azan, sembahyang sunat 2 rakaat. Sudah sunat 2 rakaat, tu ketika kita datang ke negeri B tu kita buat gitu. Tapi apabila balik kepada negeri A, kita buat macam tu. Sampai sini masih isyak, azan isyak. Kita buat gitu. Tu mana katanya. Dan jika tiada hilang syufuq yang merah pada suatu negeri. Kita kata negeri A ni. Syufuq merah dianya negeri A tidak hilang. Atau tiada ada pada negeri itu syufuq yang merah. Negeri A ni tak naik syufuq merah. Lepas tu nak buat macam mana? Nescaya dibilangkan, dikirakan. Kemudian daripada masuk negeri. Kemudian daripada masuk matahari negeri itu, negeri A ni. Dibilang, lalu masa tu maklum lebih bagi dibilang.
dibilang-dibilang lalu masa masa yang hilang di dalam dalam masa yang hilang hilang pada masa hilang apa? Hilang syukuk yang merah. Syukuk yang merah tu syukuk yang merah hampir negeri kepadanya. Mana syukuk merah negeri yang hampir kepadanya. Negeri B yang dekat dengan A. Kita kira begitu. Kalau tidak ada jam, kita kira dobit dengan perbuatan. Kalau tidak, banyaklah boleh pedoman tu. Artinya kita cucuh apa dah? Apa yang itu yang India punya tu. Yang lidi tu. Yang lidi tu cucuh tu apabila lalu habis putung kita cucuh lain pula. Tengok pakai berapa putung lidi tu. Apa dia panggil colok ke apa dia. Buatlah tandaan mana-mana. Artinya dengan amalan masalah. Artinya jam, guna jam pasti itu pun boleh. Jam pasti mulai dah jatuh matahari pada negeri B sehingga hilang syufuq merah pada negeri B itu berapa kali balik pasir. Berapa kali balik pasir itu. Dia pasir, jam pasir yang bekas itu. Pasir turun ke bawah. Habis tu kita balik naik atas pula. Turun ke bawah. Itu berapa kali kita nak balik. Begitu. Adapun ada juga kalau setengah orang Melayu dia buat macam tu. Dia ambil tepurung yang ada lubang letak dalam air. Dia ambil tepurung yang ada lubang dia letak dalam air. Berapa kali jatuh tenggelam tepurung. Itu pun boleh nak dobit juga. Dia pergi kalau susah tak ada benda lain, kalau susah nak dobit dengan amalan, tengok tepurung tu. Berapa kali tenggelam dalam air mulai daripada jatuh matahari sehingga hilang syufuq merah pada negeri B, berapa kali tenggelam tepurung. Maka cara begitulah kita balik buat di negeri T. Begitu. Jadi maknanya pergi tengok ke negeri jiran-jiran tu berapa lama daripada jatuh matahari sehingga hilang syufuq merah. Negeri yang sedekat dengan dia. Walaupun tak berjiran, kita katanya cari negeri yang paling dekat. Nah, walaupun tak berjiran sekalipun nak cari negeri jiran tu tidak ada sebab dia jauh tu baru nak ada satu negeri. Tengah tu kosong, cari negeri yang paling dekat. Maknanya yang boleh pedoman dengan syufuq merah. Tapi nak kira begitu tu, nak pergi tengok di negeri B tu, masalah jika tiada membawa demikian itu, apa dia? Dibilang lalu masa negeri yang hampir. Jika tiada membawa demikian itu, dibilang lalu masa pada negeri yang hampir. Tidak membawa kepada terbit fajar. Tiada membawa demikian itu kepada terbit fajar. Dan jika membawa kepadanya kepada terbit fajar, seperti bahawa ada dah antara masuk negeri dan hilang syufuq merah pada negeri yang ada pada syufuq qadar masa di dalam negeri yang tiada padanya syufuq, atau hilang syufuq atau tiada hilang syufuq pada surah ini, tiada dapat membilang.
Dan jika tiada itu kait tadi, kita nak kira sama negeri B, nak kira sama negeri A dengan negeri B itu, nak ambil ukuran masa daripada negeri B balik pakai di negeri A, yang mana negeri A ini tidak hilang syufuk merah atau tidak ada syufuk merah. Jika tiada membawa demikian itu, dibilang lalu masa itu, membawa kepada terbit, membawa kepada terbit fajarnya. Jika tiada membawa kepada terbit fajarnya, fajar negeri yang tiada naik, yang tiada syufuk atau tiada hilang, dan jika membawa kepadanya kepada terbit fajar, kalau membawa kepada terbit fajar, macam mana misalnya? Seperti bahawa adalah antara masuk matahari dan hilang syufuk yang merah pada negeri yang ada padanya syufuk kodat masa dalam negeri yang tiada ada padanya syufuk atau hilang syufuk pada surah ini, maka pada surah ini tiada dapat membilang syufuk kerana ketiadaan waktu isyak pada ketika itu. Nampaknya nanti kita ulang balik. Kita ulang balik pada masalah di sini. Jadi masa tak mengizin. Kita ulang balik. Jika tiada, kita akhir pada kata jika tiada membawa. Allahumma alhamdulillah. Amin. Amin.